Sekarang saya berada di stasiun Stabat. Ya, stasiun Stabat ini lokasinya berada di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan berada di kilometer 22 jalur kereta api Binjai Besitang. Ya, inilah bangunan dari stasiun Stabat yang baru. Bangunan stasiun Stabat yang lama itu ada berada di seberang seberang stasiun ini. Nanti saya akan coba juga melihat stasiun Stabat yang lama. Sekarang saya berada di dalam stasiun Stabat Baru. Di sebelah kiri itu, depan stasiun Stabat Baru, itu adalah bekas bangunan stasiun Stabat yang lama, yang saat ini kondisinya sudah dibongkar ya, sudah dibongkar atapnya. Ya, jalur yang mengarah ke sana itu adalah jalur menuju ke Binjai, dan yang ke sana itu menuju ke Besitang. Di stasiun Stabat ini terdiri dari 3 jalur ya. Rata-rata hampir semua stasiun di jalur kereta api Binjai Besitang ini seluruhnya memiliki 3 jalur kereta api. Ya, berbeda dengan stasiun Kuala Bingai tadi, yang mana peron dengan ruangan petugas stasiun itu menyatu. Kalau di sini peron dengan ruangan petugas itu terpisah dengan sebuah taman, seperti taman ya. Lebih lebar ya stasiun Stabat ini daripada stasiun Kuala Bingai tadi. Ya, stasiun Stabat ini lokasinya bukan berada di kota Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat, melainkan berada di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Sebenarnya stasiun yang lebih dekat dengan kota Stabat itu adalah stasiun Kuala Bingai tadi. Itu lokasinya berada di Kecamatan Stabat. Sementara stasiun Stabat yang nama stasiun Stabat dipakai untuk stasiun kereta api itu bukan di Kecamatan Stabat, melainkan di Kecamatan Wampu. Memang dulu Kecamatan Wampu ini adalah pemekaran dari Kecamatan Stabat. Ya, baiklah. Saya akan melanjutkan perjalanan menelusuri jalur kereta api Binjai Besitang. Setelah stasiun Stabat ini, stasiun berikutnya adalah stasiun Tanjung Slamet. Oke, ikuti terus perjalanan saya dalam menelusuri jalur kereta api Binjai Besitang.